Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Jejak Blogger, salam pengangguran Indonesia Oke, di video kali ini saya sedang berada di Gunung Betet Yang letaknya ini di Lodoyo ya, Lodoyo Militar dan akan naik ke puncak Gunung Wetet karena di atas puncak ini ada sebuah makam yaitu makam dari ini Raden Kartojaman. Beliau ini adalah seorang ulama dari Kerajaan Mataram kuno dan beliau di Ludoyo ini membabat alas ya seperti di belakang saya ini masih alas yang sangat hijau, sangat asri dan beliau memberi wasiat kelak kalau beliau sudah wafat meminta agar makamnya dibuatkan di atas Gunung Bedet atau lebih tepatnya beliau meminta dikubur di atas dari Gunung Bedet. Dan di video kali ini saya akan coba naik untuk melihat dan berziarah ke makam dari Raden Kartojaman. Oke, langsung saja kita eksekusi. Seperti apa makam dari Raden Kartojaman ya, guys? Let's go. Oke, jadi ini adalah tangga untuk naik menuju ke puncak dari Gunung Betet yang ada di Lodoyom Blitar ini. Dan untuk kawasan sekitar sendiri sangat masih asli ya, karena di sini pohon-pohonnya juga masih hijau, tidak tandus, dan untuk lokasi yang masih asli seperti ini biasanya menambah kesakralan ataupun kemistisan suatu tempat. Dan di puncak Gunung Bedet ini, Raden dari apa? Makam dari Raden Kartojaman ini seringkali di gunakan para peziarah untuk sesuatu yang negatif ya guys karena sering digunakan mencari keberuntungan togel dan juga lagi-lagi jabatan dan entah mengapa saya juga kurang paham banyak sekali peziarah ke makam-makam yang sudah saya kunjungi itu selalu digunakan untuk mencari jabatan ya ya karena kalau memang punya jabatan pasti bisa dibanggakan jadi seperti ini tanpa lokasi dari Gunung Betet Amin ya. Permisi kasanda saja ya guys untuk anak tangganya juga sudah banyak yang rusak untuk di ketinggian ini mungkin auranya sudah sedikit berbeda hanya hutan-hutan saja Oke lanjut. Nanti kalau ada peziarah atau ada orang lain di atas, saya akan coba tanya-tanya. Kami -tanya. permisi, Gey. sewu. Tapi di atas itu hanya pohon-pohon jati. Dimanapun saya pernah ngonten, kalau makam keramat itu selalu digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bisa dikatakan selalu kurang baik, ya. Amit, permisi, banyak daun-daun jati yang mulai berkuburan Ini mungkin sudah sampai tuh sudah terlihat dari sini ubah dari ataupun cungkup dari makam beliau. Sebentar. Ya, lumayan juga. Amit, permisi saya izin, guys! Seperti ini, guys. Jadi, hanya satu kotak saja dan ditutupi oleh besi. Sebentar, saya sambil tak nafas dulu, ya, guys. Amit ge. Permisi izin ngerekam. Bisa dilihat ini tampak sekitar dari makam beliau. Banyak juga daun-daun yang berguguran. Saya akan coba membersihkan. Jadi seperti ini makamnya. Mit guys, keluar rekam. Bisa dilihat dari maisannya, batu nisannya tuh sangat lama dan khas dari zaman-zaman kuno. Ada juga tempat yang bekas untuk ritual, ada dupa dan juga arang, tapi tidak ada bunganya guys. Oke, saya akan coba melihat kelilingnya. Jadi seperti ini makam dari Raden Kartojaman yang kerap kali digunakan oleh pengunjung ataupun peziarah untuk mencari kesugihan ataupun jabatan Oke ini ada juga daun-daun dan tidak ter, mulai tidak terurus ya guys karena tahu saya kuncanya juga tidak ada ini untuk ukuran dari gentengnya masih terhitung sangat baru karena memang tempat ini ataupun cungkupnya ini baru saja dibangun tahun-tahun ini ini juga mulai di kasih karpet warga micin ini masih baru karpet-karpetnya mungkin ini dari pengunjung ataupun peziarah yang apa berdoa di sini sudah terkabul doanya akhirnya beliau mah, mungkin semacam syukuran ataupun nasihat dan dijadi kasih karpet kuning ini untuk berada di lokasi dari makam beliau di depan sana itu aja ada juga sebuah kota, entah kota apa. Mungkin itu untuk buku Yasin ataupun buku doa, dan yang membuat lokasi di sini sedikit merasakan aura mistis, yaitu daun-daun pohon -daun jati ini yang berguguran, sehingga menimbulkan suara-suara yang seperti kresek-kresek ataupun apa yang menimbulkan suara hanyalah daun-daun jati ini ya guys yang gugur ini untuk besinya juga sudah, sudah lama bisa dilihat dari yang ini teksturnya sudah berkarat dan mulai rapuh tapi untuk bangunan di bawah ini lantainya ini terhitung masih sangat baru mungkin juga ini baru di tambahi yang ke arah sana ini oke mungkin saya akan coba berdoa dulu kepada yang karta zaman akan saya apa taruh kameranya dulu ya guys Sebentar. Oke jadi bisa dilihat ini adalah makam dari beliau Raden Kartojaman dan semoga saja dengan adanya video ini tambah banyak peziarah yang datang ke makam beliau dan banyak juga yang mengirimkan doa kepada beliau dan pesan saya jangan disalahgunakan jangan dijadikan tempat untuk ritual-ritual tertentu maupun togel, jabatan, dan lainnya karena makam ini makam keramat, makam kuno, makam makam ulama ya guys dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton jangan lupa ditekan tombol like, komen, dan share ke akun-akun media sosial kalian agar channel saya ini lebih berkembang untuk kedepannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Salam pengangguran Indonesia.